Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini kita masih merasakan betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling agung, paling besar adalah digerakkannya hati kita untuk mendatangi majlis ta'lim guna mempelajari syariatnya. Yang ini adalah salah satu tanda ciri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian yang telah kita mulai pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengkaji kitab Hadits Arba'in karya Al-Imam Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Kemarin kita sudah bahas deh pas hujan besar, kita bahas hadisnya yang keempat. Sekarang alhamdulillah terang, cuma gerimis. Tapi qadarullah jamaah malah banyak. Nah, kemarin hadis yang keempat itu luar biasa. Maka biar dapat manfaatnya bareng-bareng, kita mengulangi sebentar di Pak Bungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang kemarin apa? Fa wallazi la ilaha ghairu. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu demi Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sesungguhnya, ini Rasulullah bersumpah dan pastinya terjadi, sesungguhnya ada di antara kalian umat Islam, kita-kita ini semuanya, dia senantiasa beramal-amalan soleh. Dia senantiasa beramal-amalan penduduk surga. Sholat jamahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, soleh banget. Saking solehnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai jarak dia dengan surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang soleh tinggal satu hasta saja. Jadi tinggal loncat, salto sampai di pintunya surga. Saking dekatnya dengan surga. Kalau orang ditanya, gimana menurut kalian tentang si fulan? Oh, solehnya luar biasa. Insya Allah penduduk surga dia. Ada orang seperti ini. Mungkin kayak kita sekarang, gini anggota kajian semangat. Di mana-mana kita datengin. Salat jamaah, alhamdulillah istiqamah. Salat fardu kita enggak pernah tertinggal. Puasa, sedekah. Kita mungkin sekarang di atas catatan ini. Tapi jangan merasa tenang, Pak Bu.
Kata beliau apa? Walaupun udah dekat jaraknya dan surga sedekat satu hasta ini, saking dekatnya perumpamaan, fayasbiqu alaihil kitab faya'mal bi'amali ahli nari faydakhulha. Qadarullah, takdir memang enggak meleset. Di ending umurnya, orang ini ternyata mengamalkan amalan penduduk neraka. Baik dia murtad keluar dari Islam, atau dia mengkufuri Allah dan Rasulnya, atau bahkan dia tidak mempercayai adanya Allah setelah mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lain. Bahaya nomboten Pak Bu. Sehingga dia mati di atas keadaan tersebut, jadilah dia yang sudah dekat dengan surga, langsung dia banting setir 180 derajat, ditendanglah ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin jadi keadaan kita ini. Jangan sampai. Tapi kita sekarang sudah berada di atas ketaatan kepada Allah, maka jangan sampai merasa aman. Kita belum selesai perang dengan musuh-musuh syaitan, musuh-musuh Allah ini, yaitu para syaitan itu. Kita merasa tenang kalau kaki kita sudah menapakkan di pintu surga nanti. Ada kisahnya kemarin sudah kita sampaikan, kisah Abdul Qasim. Cukuplah bagi peringatan untuk kita. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada di antara kalian yang dia senantiasa bersikap, berbuat dengan perbuatan penduduk api neraka. Enggak pernah sholat, minum khomer, zina mungkin, mencuri, membunuh. Pokoknya orang kalau lihat ini ya pasti punya kubuk nanti di api neraka itu. Orang mungkin bisa menilai seperti itu. Pokoknya udah bejat banget itu. Udah bejat banget. Tapi ternyata qadarullah fayasbiqu alaihim kitab faya'malu bi'amali ahli jannati faydkhulha. Takdir mengatakan yang lain. Di akhir hidupnya ternyata dia beramal dan berbuat perbuatannya ahli surga, penduduk surga, sehingga dia yang tadinya sudah dekat sekali dengan jurang api neraka langsung ditarik oleh Allah dan masuklah ke surga selama-lamanya. Kok bisa Ustaz bisa? Dan banyak sekali kisahnya. Kemarin kita sudah kisahkan banyak banget, ya kan? Di antara Al-Imam Fudail bin Iyad, mantan preman kelas kakap, bahkan pembegal, yang orang itu rata-rata takut kepadanya. Endingnya apa? Taubat, malah jadi ulama besar, Pak. Luar biasa. Ada kisahnya lagi kemarin, yang orang bejat, yang di Arab, masih ingat nih, yang seorang da'i dari Maroko, dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, wahai fulan, tolong kamu sekarang pergi ke Mekah, datangi fulan bin fulan bin fulan, alamatnya di desa ini, dusun ini, RT ini, gang ini, lengkap. Terus dia bangun, saya berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin mimpi biasa. Hari berikutnya dia mimpi lagi, persis mimpinya ketemu Rasulullah, diberikan pesan seperti itu. Dia kaget lagi. Hari ketiga sama mimpinya, sampai dia mengatakan ini bukan mimpi biasa, ini harus dilaksanakan. Langsung dia cepet-cepet Pak kumpulin barangnya untuk safar, beli tiket, beli visa, langsung hubungi teman-teman yang di Arab, di Saudi. Dia umroh, setelah umroh bilang ke teman-temannya, saya pengen ketemu fulan bin fulan bin fulan, alamatnya ini. Gak tahu siapa itu, saya pengen ketemu saja. Hanya ditemenin sama teman-temannya. Pas sudah sampai di daerah orang yang dia cari, masyarakat pun kaget geleng-geleng. Kenapa kalian nyari orang seperti itu? Gak pantas. Ya kalian para ustadz kok pakai jubah, kayak orang-orang soleh. Kenapa kalian mencari orang itu? Gak pantas kalian mencari orang seperti itu.
Enggak, kita pengen cari orang itu, tolong tunjukkan rumahnya. Karena maksa akhirnya sama masyarakat itu dikasih tahu. Dipanggil orangnya, ada yang nyari kamu. Pas dicari, orang mimpi itu geleng-geleng juga, maksa orang. Jadi orang itu bejat banget, Pak. Kayak preman, kayak orang nakal, persis. Sampai dia mengatakan, coba, apa yang engkau amankan selama ini? Pemuda ini kaget, kenapa saya ditanya seperti itu? Dia pun mengatakan, saya nggak punya amalan apa-apa. Saya orang paling nakal di sini. Jadi dia itu ternyata orang paling terkenal, paling bejat di dusunnya, di kompleknya. Paling nakal pokoknya, paling bejat premannya. Terus coba inget-inget. Dia inget-inget, nggak ada. Nggak pernah saya ikut jamaah juga. Di Masjidil Haram juga nggak pernah. Saya, apa mana saya nggak punya apa-apa. Dia semata-mata merasa saya itu orang yang lemah, orang yang hina, sebenarnya maksiat. Saya nggak pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia merasa memang merendah diri banget. Masalah seperti itu dipaksa lagi, coba dia ingat-ingat lagi. Amalan apa yang kamu pernah lakukan? Dia mikir terus. Amalan kebaikan yang pernah saya lakukan. Saking nggak pernah beramal baik, Pak. Hanya pas dia mikir, merenung-merenung. Saya ingat. Saya pernah memiliki tetangga. Tetangga ini qadarullah suaminya meninggal dunia. Pas meninggal dunia, dia meninggalkan anak dan istri. Anaknya banyak, istrinya tentunya gak kerja. Kan kasihan, namanya janda nih Pak Bungki. Akhirnya dia gak tega hatinya. Walaupun dia orang keras, orang nakal, tapi melihat keadaan tetangganya, langsung terenuh, terharu. Ketika itu dia memutuskan, mulai sekarang saya akan bagi gaji bulanan saya menjadi dua. Untuk keluarga ini dan untuk keluarga saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu. Ketika mendengarkan ceritanya langsung dai tadi, ini yang saya inginkan. Engkau telah membantu anak yatim, para janda. Dan Rasulullah bersabda apa? Orang yang menanggung kehidupan anak yatim, dia itu apa? Sama saya di surga sedekat ini. Memang sudah dijamin sama Rasulullah. Saya itulah ini yang saya inginkan. Terus pemuda ini mengatakan, terus ada apa? Kenapa? Jadi kayak gini, saya itu 3 hari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 3 hari ini saya bermimpi melihat beliau dan beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam kepadamu. Setelah pemuda mendengarkan itu langsung dia nangis terharu kayak nggak percaya, masa saya hina ini dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nangis terharu langsung dia mengatakan. Pemuda ini, Pak Syahidin Sang Da'i, udah cepat yuk, ganti baju, cepat mandi. Kita ke Masjidil Haram, enggak, saya enggak pantas ke sana, cepat ayo. Hanya mau dia mandi, terus ganti baju, dibawa ke Masjidil Haram. Ketika masuk ke pintu Masjidil Haram, yang cerita ini yang Sang Da'i. Setelah dia masuk, dia tidak mendapati keadaan pemuda ini kecuali meneteskan air mata. Mulai sejak masuk masjid, terus dia sholat 2 rakaat, nangis terus. Sampai saya itu gak tega juga. Luar biasa, karena dia merasa saya banyak dosanya, saya banyak menyepelekan hak Allah, saya banyak meninggalkan perintah Allah, saya banyak maksiat kepada Allah. Dia nangis terus, tapi Rasulullah SAW menyebutkan sambil terharu. Dia sholat nangis, sampai pemuda ini, sang da'i ini, sampai saya pun mau menangis melihat keadaan pemuda ini. Dia sholat Allahu Akbar, nangis terus sampai 2 rakaat, Pak. Pas sujud terakhir, tiba-tiba dia tidak terangkat kepalanya. Pas dicek ternyata sudah meninggal dunia. Husnul khotimah insyaallah. Bayangkan, bertahun-tahun dia di atas maksiat, dia beramal-amalan penuh neraka, tapi endingnya dia mendapatkan hidayah. Allah berikan taufiknya sehingga dia beramal amal menuju surga, yaitu taubat nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memasukkan dia ke dalam golongannya untuk kali surga. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika kita sekarang
berada di atas ketaatan kepada Allah, maka yakinlah ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gak boleh ada kita sombong meremehkan orang lain yang belum mengenal dakwah. Gak boleh merasa dirinya paling saya untuk surga yang lain neraka. Tapi jagalah nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah pilih aku di antara hamba-hambamu untuk mengaji agamamu, untuk mengamalkan sunnah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, istiqomahkan saya di atas jalan ini sampai ajal menjemputku ya Allah. Ya Allah, berilah aku husnul khotimah. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agama ini. Selalu Pakku berdoa masalah ini. Jangankan kita, orang yang paling soleh di muka bumi ini, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, orang yang paling dekat, bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa melantunkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Seandainya kalau Rasulullah saja sering berdoa seperti ini, bagaimana dengan kita yang jauh dari kata takwa, jauh dari kata soleh, jauh dari kata stempel penduduk surga? Tentunya kita lebih berhak melantunkan doa ini setiap hari, bahkan harus berkali-kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mati dan akan semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu sampai salat Isya? Berapa menit? Berapa, Pak? Mana lama? Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke hadis yang kelima, nggih. Baik, hadis yang kelima ini agak sensitif sedikit. Agak sensitif sedikit, tapi hadis ini tuh dikaji oleh semua umat Islam tanpa melihat organisasinya, tanpa melihat jalur yang mana, NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah, Salafi kah, apalagi LDI, semuanya mengkaji hadis ini. Karena kitab ini memang kitab yang diterima oleh semua kelompok Islam. Kelebihannya hadis Arba'in ini, semua itu menerima kelompok hadis ini, semuanya. Karena memang jadi patokan dalam menuntut ilmu dimanapun kita belajar, Pak Bu, mondok di Wonosalam, di Jakarta, di Jawa Barat, di Mesir, di Saudi, di Sudan, di Yaman, belajar kitab ini. Karena ini jadikan pondasi dasar-dasar Islam. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahih. Rasulullah yang bersabda langsung disampaikan oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah dengar Aisyah, Bu? Pernah dengar dia? Waktu kisahnya luar biasa beliau. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini bagi orang-orang yang rajin beribadah nih. Bagi orang-orang yang rajin untuk mengamalkan syariat Islam, bersyukurlah kalian dan bersyukurlah kita semuanya. Bersyukurlah kita karena kita termasuk orang yang semangat beramal soleh. Tapi kiringilah dengan ilmu, agar kita beramal itu didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan hawa nafsu. Benten apa mboten, Pak Bu, antara ibadah yang dia didasari dengan ilmu dengan ibadah yang didasari dengan hawa nafsu? Benten napa mboten? Beda jauh. Kalau dengan ilmu, dia itu akan mikir, nah ini karena diperintahkan, oh ini karena ada dilakukan, maka saya ikut melakukan lah. Kalau hawa nafsu mboten, saya pengennya kayak gini, kayak gini.
karpe dewe. Dan ini bagus banget nih, jadi pondasi. Bahkan Al-Imam Ahmad, hadis ini salah satu sepertiga dari agama Islam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa, apa tadi hadisnya, man ahdatsa, ya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia membuat ritual ibadah baru, membuat perkara-perkara baru, baik dalam masalah ibadah atau akidah, ma laisa min fi amrina hadza ma laisa min, dalam urusan kita, maksudnya dalam masalah agama, khusus agama, ini penting digarisbawahi Pak Bu, dalam masalah urusan agama yang sejatinya itu tidak berasal dari agama ini, tidak berasal dari kaidah-kaidah agama ini, maka apa? Amalan tersebut, apa yang diadakan adalah yang tertolak. Jadi kalau kita mau beribadah, kita mau berkeyakinan, dan ini gak ada dasarnya pada agama Islam, itu langsung ditolak Pak Bu. Meskipun jutaan yang telah kita kerahkan, meskipun hari demi hari yang telah kita korbankan, itu tertolak. Tertolak. Dan ini penting bagi kita, agar kita apa? Agar kita tidak sia-sia. Lah masa Ustaz? Ya monggo, saya hanya menyampaikan. Itu saja. Biar kita enggak sia-sia nanti, ternyata semua amal kemarin benar ya, gitu. Mumpung kita belum meninggal dunia, kita muhasabah sekarang. Ternyata dalam beragama itu harus ada relnya, harus ada jalurnya. Itulah ilmu. Makanya ibadah itu ada dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua adalah alitibah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ustaz, yang penting ikhlas. Iya, yang penting ikhlas. Tapi kalau syarat yang kedua tidak kamu lakukan, maka ya ngampunten, boten diterima. Lah masa Gusti Allah kayak kue zulim banget, kan dikasih tahu sekarang. Kecuali kalau belum tahu, bisa dimaafkan, ini boten. Dan tentunya beda amalan yang didasar dengan tuntunan sama yang tidak, itu beda banget, beda banget. Oke, tapi ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada riwayat Muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak jauh beda amalannya. Karena siapa yang beramalan yang tidak ada dasarnya dari kita, maka itu tertolak juga. Intinya Pak Bu, dari hadis ini kita harus hati-hati ketika beramal. Ada dua ya, ibadah atau akidah. Contoh, Rasulullah SAW dulu beriman kepada takdir apa mboten? Beriman apa mboten? Beriman. Kita udah kaji hadis yang kedua, ini mboten hadis Jibril. Kita harus beriman kepada takdir, bahwasanya semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, itu semua sudah dituliskan di lauh mahfuz. Allah sudah tahu itu semua. Itu akidah kaum muslim. Tiba-tiba jenengan buat akidah baru, enggak, semuanya belum takdirkan. Allah mengetahui yang terjadi itu ya setelah terjadi. Ini akidah baru mboten? Baru, tidak sesuai dengan tuntun Rasul SAW, maka akidahnya langsung tertolak. Contoh seperti itu. Masalah ibadah banyak. Sholat berapa waktu? Satu hari? 5. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Saya lagi semangat nih, baru hijrah. 2 itu enggak ada apa-apanya bagi saya. Saya mau 10. Keren enggak buatan? Keren. Terus diviralkan lagi, saking solehnya, ngevlog. Kira-kira diterima enggak buatan? Kalau dari segi logika, kenapa gak diterima? Saya ikhlas benar-benar karena Allah. Saya semata-mata pengen sholat ini agar lebih banyak pahalanya. Pengen lebih banyak dosa yang saya, yang dihapus dari saya.
niatnya bagus Pak. Tapi Rasulullah enggak seperti itu salat subuhnya. Nggih ngampun tempat Bu mboten diterima. Kira-kira Allah zalim no mboten? Mboten. Allah sudah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Terus kita yang enggak kayak gini lah kurang pas kalau seperti ini. Ini yang gedujak sinten. Ya. Tapi ingat, ini penting sekali saya ingatkan semuanya. Bahkan terkadang para dai pun terjatuh di sini. Karena baru hijrah, baru belajar langsung berdakwah. Membawa hadis ini. Hadis ini hadis berat. Pembahasan para ulama. Hadis ini maksudnya bukan serta-merta yang tidak ada dalil Al-Quran ataupun sunnah langsung diklaim. Itu bukan perkara Islam. Setelah dicek gak ada hadisnya, gak ada Qurannya, dia langsung gak boleh. Gak seperti itu Pak. Maksud dari hadis ini adalah sesuatu amalan yang tidak bisa atau tidak ada dasarnya dari agama Islam. Dalil di Islam itu bukan Quran sama Sunnah saja, bukan. Al-Quran, iya. As-Sunnah hadis, iya. Tapi ada qiyas, ada ijma', ada al-istishab, ada sadu zara'i, ada banyak-banyak sekali yang ini dikaji dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah ilmu kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah tersebut bisa menimbulkan, mengeluarkan hukum syar'i. Di sana juga ada ilmu qawaid fiqhiyah, kaidah fiqhiyah, banyak sekali. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, banyak sekali kaidah-kaidah yang itu dikaji oleh para penuntut ilmu, oleh para ulama. Yang dimaksud dari hadis ini adalah amalan yang tidak bisa dibawa, tidak ada dasarnya dari semua kaidah-kaidah Islam ini. Dari Al-Quran tidak ada, dari hadis saja tidak ada, qiyas tidak bisa, ijma' tidak ada, dan dalilnya semuanya tidak ada. Kaidah fikih yang tidak masuk, kaidah usul fikih tidak masuk, maka barulah itu diklaim sebagai perkara yang baru dalam Islam. Mafhum? 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 Paham? Oke. Dari sini kita tahu. Di sini ada dua kubu kaum muslimin. Ada yang mudah-mudahan, yang penting baik, yang penting ikhlas. Ada juga yang terlalu. Kalau enggak Quran Sunnah, checklist. Semuanya. Tanpa melihat kaidah-kaidah usul fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama dari salaf terdahulu sampai sekarang, bahkan para sahabat pun telah menetapkan itu. Jadi ini bukan yang asing lagi dalam dunia Islam. Ustaz, tapi sekarang beredar seperti ini ya, sekarang zaman sekarang Pak Bu, siapapun bisa ngomong di depan mimbar. Maka di sini terjadilah yang pas apa? Wasat, pertengahan. Enggak bermudah-mudahan dan juga dia mengkaji, enggak terlalu. Jadi dia akan beriringan dengan kaidah-kaidah Islam. Dan banyak sekali di Pak Bu, banyak sekali terjadi. Nah, terjadi. Maka saya mendapatkan contoh saudara-saudara saya. Pondok enggak boleh bikin yayasan. Enggak ada dalilnya. Al-Qur'an Sunnah mana? Yang bikin yayasan di praktis. Bikin masjid nah seperti ini. Ada dasar. Semuanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau seandainya mengkaji saja, lebih detail, lebih sabar menjadi santri, mereka akan tahu bahwasanya ini semuanya ada dalilnya. Itu, Pak Bu. Makanya saya sangat menyarankan bagi yang baru belajar atau jamaah, jangan banyak berbicara masalah hadis ini ke orang awam. Jangan, takutnya terpleset. Mending udah ini untuk saya pribadi dulu.
saya pengen ada ilmunya, saya bisa berada atas ilmu, semoga sudah saya bisa belajar. Ini masya Allah. Dan semoga Allah SWT berikan kita al-fiqhu fid din, pemahaman agama secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah masuk isya. Itu saja. Semoga Allah SWT menjaga kita. Dan ini adalah hadis yang jadi prinsip kita. Karena Rasul bersabda, ada juga hadisnya di kitab ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdijin. Addu alaiha bin nawajiz. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi kata Rasulullah, wa may ya'ish minkum min ba'di fasayakhtifan katsira. Orang yang akan hidup setelahku nanti di antara kalian akan mendapatkan perpecahan yang sangat banyak. Terus maksudnya gimana sih Rasulullah? Solusinya gimana? Maka pegang teguhlah dengan tuntunanku. Ini salah satunya. Kalau kita ingin bersatu, ayo kita bareng-bareng di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyatukan kita semuanya kaum muslimin di atas sunnah dan tauhid. La ilaha illallah. Taib billahi at-taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.